Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat Lestar dimanapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Lestar, update-update seputar Lestar, khusus bagi kalian semua para sahabat Lestar lovers. Baik kalian semua yang berusaha bergabung serta berkenalan ini, seperti biasa jangan lupa untuk selalu berikan dukungan dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info teraktual, terupdate, teranyar seputar Lestar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat dimanapun kalian berada, untuk mulai perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, coba kita otw dulu di unggahan yang pertama para sahabat ya. Di sini ada unggahan dari official ada collection nih ya, momen-momen kemarin saat pelaksanaan anniversary Lesti Lovers ya, satu dekade. Wow, dapat piala juga tuh. Kita lihat di sini unggahan ini pun dituliskan sebuah caption nih. Terangkai cerita dan cinta, waktu membawa dalam ikatan rasa. Lesti dan Lesti Lovers satu dekade sudah bersama. Bukan waktu yang sebentar, namun terasa singkat saat bersamamu. Dulu tak saling kenal dan semua berawal dari ikatan rasa, rasa kagum dan rasa sayang. Kami pun tak saling kenal, satu demi satu datang satu tujuan untuk kejar kesayangan. Hingga kini kami tetap berdiri untukmu dan akan selalu ada tanpa ragu. Jika ada yang bertanya siapa, dengan lantang kami katakan Lesti Lovers, pasukan biru yang akan selalu membersamaimu. Kemanapun langkah untuk karyamu, kami akan selalu ada mendukung untuk setiap pencapaianmu, kejora. Begitu cepat waktu berlalu, rasanya baru kemarin menyaksikan langkah awal perjalanan karirmu. Momen demi momen pernah dilewati bersama dalam ikatan rasa, mengukir kisah indah. Ada kegiatan yang menyatukan menjadi agenda tahunan ya, penuh kehangatan, menjunjung tinggi kekeluargaan. Namun beberapa tahun lalu sempat tertahan karena pandemi menjadi ancaman dan sebagai berbagai kesibukan. Momen indah dalam kenangan, kerinduan yang sudah tak tertahankan, kebersamaan yang menyenangkan. Dan kini bukan sekedar angan, bukan pula hanya sebuah harapan. Esok lusa akan menjadi kenyataan ya, kebersamaan kembali kita eratkan. Tak ada jarak yang memisahkan, kebersamaan yang menyatukan. Keakraban canda tawa penuh keharuan akan kembali kita rasakan. Bergandeng tangan, bersatu, satu tujuan selalu ada untuk kejora kesayangan. Ingatlah di mana ada Lesti, di situ ada Lesti Lovers, dan katakanlah penuh keyakinan, penuh semangat dan sukacita dari kami dengan hati untuk Lesti. Masya Allah ya. Harapan terindah kejora semakin bersinar untuk mimpi yang ingin diwujudkan, karena keyakinan dan kesabaran, pencapaian demi pencapaian akan ada dalam genggaman. Tetaplah membumi agar semakin melangit, dan berharap Lesti Lovers semakin besar, semakin kuat, teguh dan tak runtuh. Lesti Lovers semakin bersatu, hari ini, esok lusa dan selamanya, tak lekang waktu. Katakan sekali lagi, penuh ketulusan dari kami dengan hati untuk Lesti. Kejora, tetaplah menjadi bintang paling terang dengan caramu. Masya Allah. Luar biasa banget ya. Ada milian juga nih, Masya Allah, tabarakallah, nggak terasa sudah satu dekade membersamai Dede Lesti. Semoga semakin sukses dan tetap menjadi orang baik. Nah, Masya Allah banget. Pokoknya kita doakan terus, mudah-mudahan selalu berkah, barokah, bahagia selama-lamanya untuk Lesti Kejora, Lesti Lovers. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, nah kita lihat di sini. Ada senyuman manis dari yang paling manis tuh. Selamat pagi semuanya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Makin hari ini orok auranya makin aur-auran banget ya. Tuh Masya Allah, bocil ganteng ini berkarisma sekali ya. Ada Ratna Yulia, pesak pisan nih bocil, sehat-sehat ya Bang El, kesayangan Pandi ya. Masya Allah banget ya, auranya memang benar-benar aur-auran banget ya. Kemudian selanjutnya,
Wow, kita lihat di sini tuh, Masya Allah. Congratulations Papa B Rizky Billar untuk rilis single Juli dan Abang Lepian Billar untuk karya liris Ayo Bermain. Liris ya, semoga karyanya sukses disukai masyarakat dan mengena di hati masyarakat. Terus berkarya karena ada kami yang selalu support. Kami tunggu karya pun les-les di Kejora ya. Dari kami Leslar Lovers, Narputi Billar, El Gemoy, Kaniati, Polenester, Enesok, dan masih banyak yang lain itu. Kita lihat juga di slide-slide-nya tuh ya, Masya Allah. Congratulations, single perdana Abang Lepian, Ayo Bergembira, by Rizky Billar dan Lesti Kejora. Semoga sukses selalu dari Leslar Lovers. Tuh, ini juga kita lihat. Congratulations, single perdana Abang Lepian, Ayo Bergembira. Mantap sekali para sahabat ya. Wow, banjir hadiah pokoknya ya. Aduh, mengkeren ini, keren banget nih ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik idola maupun fans sama-sama royal dan loyal. Adakan Nyati, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semoga semakin lancarkan rezekinya semua Leslar. Family semakin bersinar, bahagia dan sukses dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Ada Fredo, Masya Allah, berkah selalu. Ya onti-onti, semoga rezekinya Leslar family dan fans-fansnya ngalir terus dan makin melimpah ruah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian kita lihat juga ada Dewi Alila ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih orang-orang baik yang selalu tulus support anak-anak baik ini. Best banget sih kalian. Tentunya best banget ya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan bahagia, berkah, barokah untuk Leslar sekeluarga besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan apapun yang direncanakan, dicita-citakan Leslar akan selalu berjalan dengan lancar tanpa halangan dan hambatan satu apapun. Dan kita lihat ini unggahan dari Papa B semalam ya, 19 jam yang lalu. Kita doakan mudah-mudahan bakalan ada cidukan vitamin untuk kesempatan siang hari ini dari Leslar para sahabat ya. Karena ya kita sudah kangen ya menunggu cidukan-cidukan. Kita tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terbaru lagi langsung Abang Matbuakan para sahabat Leslar Lovers.